Balik lagi bersama aku Navi Gameplay. Jadi kali ini aku akan main game Block Crazy Robo lagi, guys. Jadi aku akan di video kali ini aku akan bikin yaitu dinding raksasa, guys. Ya seperti yang di belakangku sekarang. Untuk apa membangun dinding raksasa ini? Untuk melindungi kampung villager dan juga baseku, guys. Ataupun lebih tepatnya markasku dan juga kampung villager ini. Dan kita terlebih dahulu akan mengambil batu di rumah kita, guys. Ya, ini kan bisa penajar nih ya. Aku masih ke rumahku, guys. Oke, guys, kita sudah sampai di rumah kita. Langsung saja kita mengambil bahannya, guys. Oke, aku sudah mengambil bahannya dan kita langsung aja ke tempat pembangunan tembok, guys. Aku akan skip biar menghemat. Oke, guys, kita sudah aku sudah ambilin, aku akan meletak ini di sini, guys. Oke, guys, aku sudah meletak di situ apa namanya, guys, aku lupa. Dan intinya itu aku sudah letak ya, dan ini aku akan letak di sini. Let's go, kita membuat. Oke, guys, ini sudah kuletak ya, dan ini aku akan hancurkan terlebih dahulu biar tidak menghalangi kita, guys. Dan ini sudah hampir dekat dengan itu, guys, tuh. Ini sudah hampir masuk ya. Udah mau malam lagi ya, nanti kita kan tidur di rumah villager. Nah, lalu kita akan sambung gitu ke situ, guys. Sebab aku nggak tahu ini di kemana. Siang, sudah di siang hari, guys. Dan nah, langsung saja kita ke situ menyambut. Kita makan dulu. Gak boleh, guys, kalau buat begitu. Aduh. Ini kita letak dulu tinggi-tinggi. Nah, gini, guys. Thank you.
Oke, ini kurang nih, jadi langsung aja kita buat lagi. Kita buat di sini. Sudah begini guys, langsung aku letak di sini. Nah ini kayak gimana nih guys ini? Nggak apa-apa lah kita letak di sini. Nah ini kalau tembok kita sudah jadi. Wow, dan ini jalan keluar nih guys. Kita buat terlebih dahulu jalan keluar ini. Aduh. Akan balik ke rumahku untuk membuat pintu, untuk membuat pintu. Ini masih ada di sini. Balik ke rumah guys. Ini aja aku datang balik makanya membawa spoon ya. Jadi ini sudah malam ya. Langsung aja aku balik ke rumah. Nah, aku sudah balik. Aku langsung tidur dan besoknya aku langsung ke tempat untuk keluar guys, untuk bikin gerbang keluar dan gerbang masuk. Guys, dulu kita buat dari situ. Nah, di sini aku buat. Ini untuk pintu masuk dari dalam dindingnya guys. Let's go, aku mau ke sana. Ini baru villager muncul guys. Ini villager ini semakin meledak. Padahal itu ada sudah sepi guys. Gak kemana. Tapi ini selalu banyak. Astaga, ini aku punya wibun tempat kerja. Duh, dan lari. Aku tetap harus, aku bisa tutup cepet. Aduh, sorry.
sini guys. Di sini adalah jalan masuk kita. Ini juga aku mau hias-hias sedikit biar makin wadidaw guys. Ini aku mau kasih yang mana? Di sini sih. Oke, aku letak di sini. Nah, di sini. Ini begini, guys. Ini enggak boleh guys, masuk ke situ. Enggak boleh lompat ke situ. Kan dan ini sudah aman sentosa nih, kita punya kampung villager. Langsung kita balik. Ada kucing. Oh, kucing belabu guys. Wah, pinggirnya. Ini di sini ada. Dan aku letak dulu penerangan di sini guys. Biar tidak banyak mob yang spawn. Ya guys ya, biar tidak banyak zombie ataupun skeleton yang spawn dekat daerah-daerah ini guys. So, ini sangat fatal. Sangat berbahaya bagi villager guys. Ini padu, enggak apa-apa kalau torchku habis. Dekat village ini banyak sekali gua. Rencananya aku ini ingin ngumpul. Iya, ada high bell guys. Kita ambil yang inilah buat kue ya kan. Lalu kita balik ke rumah. Oke guys, aku ingin membuat ini. Banyak guys aku dapat. Jadi roti kita beli berapa? Roti menurut 21 jam guys. Jadi kita buat 12. Ini nanti aku mau simpan di sini untuk makan pertenakan. Oke, mungkin segini dulu video kali kita kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah.